Dan disebabkan hari ini adalah hari bapa, yeah, istimewanya kita nak nak telefon, nak video call Irham Tarmizi, Izham suami Tarmizi, kepada Irham Tarmizi dan Ahmad, juga Mia Ahmad yang baru menimang cahaya mata yang kedua mereka. Jom kita bersama dengan diorang. Ada tak? Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Assalam. Izham. Ya, saya. Mana-mana tak nampak. Mana tak nampak. Selamat hello hari bapa. Hari bapa. Tahniah di atas orang kata kelahiran cahaya mata yang baru ni. Alhamdulillah, terima kasih. Dah cukup, dah sepasang. Apa perasaan orang kata detik-detik cemas sebelum melahirkan sampailah dah selesai proses melahirkan semuanya? Betul. Okey, bagi saya, saya memang excited sebab dah tahu baby girl. So, bila dapat sepasang ni, saya rasa macam aku cakap dah cukup lah untuk setakat ni tengok pengorbanan isteri saya sendiri. So, saya memang happy dan alhamdulillah lah. Oh, dua dah cukup ke? Mana tahu rezeki ada lagi ya? Ada rezeki, boleh lagi. Boleh lagi. Setakat ni dua dah cukup lah. So, macam mana keadaan Mia, ibunya dan juga anak sekarang ni pada waktu ketika ni? Alhamdulillah baik, semua dah keadaan baik. Sekarang tengah buat treatment di bawah. So baby pun dah keadaan baik. Tapi apa ni, dah masa seminggu baru kita umurkan nama baby lah. Alhamdulillah. Okey, kita dah selesai tanya soalan baby sebenarnya. Tapi kita nak tanya Izham sendiri personally. Mia Ahmad dah lama tak muncul di kaca TV. Dah ramai peminat Mia Ahmad yang rindukan Mia Ahmad. Yeah. Jadi sebenarnya Izham ke yang mengongkong Mia tak bagi keluar? Oh, boy. Tak ada. Saya tak mengongkong dia. Tapi situasi untuk dia turun untuk apa berlakon ataupun nak bekerja baik di luar sana, saya rasa tak sesuai lah. Kadang-kadang dia yang mengandung dan baru ni COVID-19 sekarang. So, saya rasa baik dia duduk di rumah dan buat sesuatu yang macam bisnes sahajalah. Macam Izham pula, waktu-waktu PKP ni adakah ianya orang kata sedikit limitkan dia punya latihan dan sebagainya? Tak ada, latihan tetap kita buat di rumah mengikut SOP. So sekarang pun dah turun training balik. So saya rasa tak ada masalah. Tapi yang penting kita ikut SOP yang ditetapkan lah. Okey Izham, ada tak ucapan untuk hari bapa kepada semua bapa-bapa di luar sana? Okey, saya mau cakap sama hari bapa kepada abah saya di Marang Terengganu, Roslangah, dan bapa mentua saya di Taipei, dan kepada bapa-bapa di luar sana, termasuk bapa-bapa di timik saya sendiri. Selamat hari bapa. Alright, thank you Izham. Tahniah sekali lagi. Selamat hari bapa. Bye, assalamualaikum. Bye-bye. Salam. Okay. Okay, itu dia. Itu cerita pasal orang baru melahirkan.